Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan. Inilah berita dari stesen radioaktif dan tali besen Malaysia, disunting oleh Mas Udi bin Nasiran sendirian Berhad. Kita teruskan saja ke berita tergempar hari ini. Pengguna laman sosial WeChat hari ini dikejutkan dengan penipuan penjualan barang-barang rampasan custom yang tidak wujud. Ianya dilakukan oleh seorang individu yang menggunakan nama samaran Abang Azroy pada identiti WeChatnya. Antara barang-barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah adalah pakaian berjenama Puma dan Lacoste serta iPad dan iPad mini. Beberapa orang mangsa telah membuat laporan di balai polis berjauhan kerana khuatir identiti mereka diketahui oleh umum dan mengelakkan rasa malu daripada rakan WeChat yang lain. Dalam laporan polis yang dibuat, mangsa memberitahu lelaki yang bernama Abang Azroy itu menghantar gambar barangan rampasan sebelum penghantaran dibuat. Inilah antara gambar-gambar yang dihantar yang membuatkan mangsa terkejut dan trauma untuk membeli belah secara online lagi selepas ini. Sungguh mengganggu pemandangan. Dikabarkan sekarang ini, Abang Azra itu sedang menunggu nombor giliran di sebuah kedai dobi di UK Perdana dan pasukan elit khas PDRM sedang mengepung kedai dobi itu. Jadi berhati-hatilah semasa membeli belah secara online. Seorang warga Afrika ditahan dalam operasi cegah denggi kerana disyaki membela 700 ekor jentik-jentik di lopak air depan rumah sewanya. Kegiatan itu disyaki setelah seorang pekerja di Majlis Perbandaran Melaka Timur berketurunan Bangladesh yang ingin menimbus lopak air tersebut dihalang oleh lelaki Afrika itu yang berketurunan Uganda Timur hingga terjadinya ejek-mengejek bangsa masing-masing. Syawala Dingdong, 28 tahun, kini ditahan di rumah kebajikan anak-anak yatim Sri Murni kerana lokap balai polis berdekatan sudah penuh dengan pesalah jenayah rompakan beramai-ramai kedai emas tiruan Poh Kong semalam. Beralih ke berita luar negara. Kerajaan Malaysia menyatakan persetujuan untuk menghantar tenteranya yang boleh berbahasa Nepal ke Medan Selera Subang Perdana di California, Amerika Syarikat bagi mengecek saki-baki pengganas warga Nepal yang membuat rusuhan amal di sana. Tiada nyawa terkorban dalam rusuhan amal itu walaupun kelihatan berpuluh-puluh mayat berkelimpangan sekitar tempat kejadian. Aku pun tak paham apa aku cakap. Berita sukan. Maaf, tiada acara sukan berlangsung di seluruh dunia hari ini walaupun di peringkat kelas sekolah rendah. Sekian saja berita pada hari ini. Jangan lupa mengikuti drama bersiri Kakimu di Mukaku di saluran 89 Astro Sengal selepas ini. Pastikan menonton selepas anda solat maghrib kerana pada waktu solat maghrib nanti, pelakon-pelakon dalam drama itu juga akan menunaikan solat dahulu sebelum siaran bersambung. Sekian terima kasih.